Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mutiara Dewi dari kelas AB6H. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Edi Rangkuti SEMSI yang telah membimbing saya untuk bisa menyelesaikan laporan magang saya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan magang yang telah saya buat. Saya magang di salah satu badan usaha milik negara, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara ULP Medan Selatan di Jalan Sakti Lubis nomor 226, Siti Rejo 2, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Magang dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari tanggal 9 Januari sampai dengan tanggal 7 April 2023. Jadwal pelaksanaan magang disesuaikan dengan hari dan jam kerja kantor dan dengan ketentuan waktu kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Senin sampai Kamis dimulai pukul 07.45 sampai 17.00, kemudian di hari Jumat dimulai pukul 07.45 sampai dengan 17.30. Tujuan magang ini yaitu untuk mengetahui secara jelas mengenai sistem pelayanan pelanggan yang ada di PT Perusahaan Listrik Negara ULP Medan Selatan. Kemudian manfaat dari magang ini yaitu mampu menjelaskan bagaimana sistem pelayanan dalam menyelesaikan suatu komplain pelanggan yang ada di PT Perusahaan Listrik Negara ULP Medan Selatan, sehingga semakin memudahkan pelanggan dalam mencari informasi dan membuat pelanggan nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Berikut ini profil singkat beserta visi dan misi perusahaan listrik negara ULP Medan Selatan. PT PLN ULP Medan Selatan adalah salah satu subunit PT PLN unit induk wilayah Sumatera Utara yang membantu mengurus pelayanan jaringan listrik di wilayah Medan Selatan. Visi dari PT PLN ULP Medan Selatan yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka Asia Tenggara dan pilihan pelanggan untuk solusi energi. Kemudian visi dari PT PLN ULP Medan Selatan yaitu menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, kemudian mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Selama magang berlangsung, saya ditempatkan di bagian administrasi dan pelayanan pelanggan. Berikut deskripsi singkat pekerjaan yang saya kerjakan selama magang berlangsung yaitu. Yang pertama, mendaftarkan ID pelanggan di aplikasi PLN Mobile. Nah, dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan PT PLN ULP Medan Selatan agar seluruh pelanggan dapat mengenal dan dapat menggunakan aplikasi PLN Mobile. Berikut pendaftaran ID pelanggan pada aplikasi PLN Mobile. Yang pertama yaitu dengan cara mengunduh aplikasi PLN Mobile. Yang kedua yaitu pelanggan akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran. Yang ketiga, pelanggan akan diarahkan untuk klik pada bagian daftar sekarang dan memasuki halaman pengisian biodata pelanggan. Kemudian, pelanggan diminta untuk mengisi data diri pelanggan berupa nama, email, nomor HP, dan password yang akan digunakan pelanggan. Setelah menyelesaikan pengisian biodata pada halaman daftar akun, pelanggan akan langsung dapat melihat produk layanan yang tersedia pada aplikasi PLN Mobile. Selanjutnya, akan muncul halaman pengisian ID pelanggan. Pelanggan akan diarahkan untuk mengetik ID pelanggan pada kolom yang tertera pada halaman. Langkah terakhir adalah penentuan alamat pelanggan dan pengisian nama alias dari pelanggan. Selanjutnya, deskripsi pekerjaan saya selama magang yaitu merapikan ruang AIL atau arsip induk langganan. Nah, adapun transaksi yang dilakukan seperti pasang baru, perubahan daya, atau yang sering disebut dengan tambah atau turun daya, kemudian migrasi atau perpindahan listrik dari prabayar ke listrik pasca bayar ataupun sebaliknya. Balik nama, kemudian ada geser tiang, geser meter, ganti KWH meter, penertiban penggunaan listrik atau yang sering dikenal dengan P2TL, pemutusan dan pembongkaran, seluruh dokumen di atas dimasukkan ke dalam sebuah amplop arsip induk langganan atau AIL, serta dimasukkan dan dirapikan di ruang AIL. Selanjutnya yaitu menginput data ID pelanggan ke Microsoft Excel. Saya ditugaskan untuk menginput
daftar ID pelanggan dari arsip-arsip yang sebelumnya tidak tertata rapi di ruangan L. Adapun tujuan dari penginputan tersebut adalah untuk digunakan sebagai indeks arsip yang nantinya dapat mempermudah pihak PLN dalam melakukan pencarian terhadap berkas arsip data pelanggan yang dibutuhkan. Kemudian yaitu mengumpulkan berkas pasang baru setiap pelanggan dan diarsipkan. Nah, pekerjaan saya di sini yaitu mengarsip berkas pelanggan pasang baru tersebut, terlebih dahulu menyesuaikan berbagai berkas berdasarkan nama yang sama dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam map kertas, lalu diberikan keterangan dan diarsip ke dalam ke tempat pengarsipan. Kemudian yaitu menginput data ID pelanggan ke Microsoft Excel. Adapun tujuan dari penginputan data tersebut yaitu untuk digunakan sebagai indeks arsip yang nantinya dapat mempermudah pihak PLN juga dalam melakukan pencarian terhadap berkas arsip data pelanggan yang dibutuhkan nantinya. Kemudian deskripsi alat yang digunakan selama magang yaitu yang pertama ada komputer yaitu untuk menginput data ID pelanggan ke Microsoft Excel. Yang kedua ada handphone yang digunakan untuk mendaftarkan ID pelanggan. Yang ketiga yaitu ada alat printer. Yang keempat ada box arsip. Yang kelima ada lemari arsip. Yang keenam ada lembar indeks arsip. Yang ketujuh ada map arsip. Dan yang kedelapan ada map ordner. Sistem penyimpanan arsip di PT PLN ULP Medan Selatan. Yang pertama yaitu sistem kronologis. Nah, jadi data arsip pelanggan yang hanya disusun berdasarkan tanggal, bulan, serta tahun berkas transaksi diselesaikan atau diterbitkan. Pengarsipan juga menggunakan folder dikarenakan jumlah berkas yang banyak. Sistem penyimpanan arsip di PT PLN ULP Medan Selatan yang kedua yaitu sistem nomor. Nah, jadi perusahaan sudah sesuai dengan teori karena sudah menggunakan kartu indeks yang berisi nomor. Nomor yang digunakan adalah nomor lemari diikuti dengan kode lemari seperti contoh R1.1.3 sampai seterusnya. Hambatan yang terjadi selama magang berlangsung yaitu yang pertama ada gangguan jaringan atau server down. Saat melakukan pendaftaran ID pelanggan ke PLN Mobile, diperlukan ketelitian dalam menentukan titik lokasi pelanggan agar sesuai dengan alamat yang tertera. Juga saat melakukan pendaftaran ID pelanggan sering mengalami gangguan jaringan dan gangguan server atau server down. Yang kedua yaitu berkas mudah sobek. Saat melakukan penginputan ID pelanggan diperlukan kehati-hatian dalam mengambil berkas karena umur sebagian berkas yang terdorong sudah tua, maka arsip mudah sobek. Dan yang ketiga ada ruangan yang sempit. Saat menata ruang arsip ketika ingin menurunkan karung berisi berkas pelanggan dari atas lemari mengalami kesulitan karena ruangan arsip yang sempit. Simpulan dan saran yang saya ambil, yang pertama yaitu sistem yang digunakan oleh perusahaan PT PLN ULP Medan Selatan dalam pengarsipan arsip induk langganan atau L adalah sistem tanggal yang diikuti oleh sistem abjad. Yang kedua yaitu arsip yang disimpan oleh PT PLN ULP Medan Selatan pada bagian pelayanan pelanggan berasal dari berbagai jenis transaksi seperti pasang baru, perubahan daya, migrasi atau perpindahan dari distrik prabayar ke pasca bayar, kemudian balik nama, geser tiang, geser meter, ganti KWH meter, dan penertiban penggunaan tenaga listrik atau yang sering dikenal dengan P2TL. Kemudian dokumen arsip induk langganan atau L yang sudah selesai pada tahun yang lampau memiliki tempat tersendiri yang dinamakan gudang L. Sedangkan dokumen L yang masih terbilang pada tahun yang baru seperti tahun 2022 dan 2023 diletakkan pada lemari arsip yang terletak pada ruang pegawai. Saran yang dapat saya ambil yaitu penyimpanan dokumen arsip induk langganan L pada tempatnya yaitu gudang arsip haruslah menjaga kerapihan, kebersihan, kelembapan, dan pencahayaan agar dokumen yang inaktif dapat terjaga dengan baik, tidak ada dokumen yang rusak ataupun hilang. Sekian presentasi hasil laporan magang saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.